Nah, buat teman-teman yang mau daftar amanah dana cepat syariah, ikutin tutorial ini. Untuk mendaftarnya, tentu kalian download dulu ya aplikasi amanah dana cepat syariah. Kalau sudah, tinggal dibuka aja aplikasinya. Pada halaman utama, klik mulai masukkan pembiayaan. Nah, ini klik aja setuju, lalu input nomor HP kalian dan klik verifikasi akun. Nanti akan dikirimkan kode via WhatsApp ya. Cek WA kalian, salin kodenya dan tempelkan kembali. Maka kalian akan diarahkan untuk masukkan email kalian dan klik selanjutnya. Selanjutnya kalian foto dengan KTP ya. Lalu foto KTP kalian. Baru kalian mengisi nama lengkap, selanjutnya mengisi pendidikan, lalu mengisi pekerjaan, baru mengisi bidang pekerjaan. Nah, ini lebih detail lagi tentang perusahaan kalian. Selanjutnya isi pendapatan bulanan. Nah, ini ditanyain apakah ada pinjam di platform lain. Selanjutnya mengisi data kerabat ya. Lalu pilih bank yang kalian gunakan. Selanjutnya masukkan nomor rekening banknya dan isi nama pemilik rekening bank. Nah, ini ada informasi tambahan. Nah, ini berguna kalau kalian ada masukkan salah satu dokumen yang dibutuhkan, akan meningkatkan limitnya. Pilih alasan pembiayaannya. Setelah itu ditunggu aja untuk proses approvalnya, makan waktu 1 menit. Itu dia caranya, gampang banget bukan? Kalau yang bingung boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. See you.